saya mau bertanya ustadz mm -hmm. saya minjam uang di bank mm -hmm. konvensional untuk pelunasan haji apakah boleh ustadz katanya riba bagaimana sebaiknya ustadz saya jadi bingung ustadz ya jawabannya nggak boleh minjam uang di bank konvensional yang ada ribanya walaupun di bank syariah ya baik di bank syariah atau di bank konvensional yang ada ribanya atau di selain bank ya bisa meminjam ke orang, bisa nggak minjam ke orang dari riba. Bisa, 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 bisa ya, karena riba itu bukan hanya pada bank saja. Ya, pada orang yang memberikan utang kepada kita, memangnya hmm. ada orang kaya, teman yeah. lah. Mungkin dia berikan utang, pinjam uang 10 juta. Oh, enggak apa-apa, dibalikkan <laughs> setelah ada enam bulan, balikkan 12 juta. Ini riba, riba. Menzada, Zada, fakat Zada, Arba, barang siapa nambah atau minta tambah, maka hmm. dia telah melakukan riba. Ini tidak boleh, namanya riba fabel. Okay. jadi. Ibu, ya, jangan pinjam uang di bank atau jangan pinjam uang dengan cara riba. riba. Ya, karena pinjam uang tersebut ya bisa saja riba walaupun tidak di bank, walaupun mungkin di bank syar'i. Hmm. Ya, yang syar'i maka tidak boleh. Karena riba tersebut sangat ngeri dosanya, yeah. ya. Dosanya disebutkan oleh Rasulullah SAW Rasulullah. dalam hadis. Riba bid'un wasatuna atau bid'un baban. Pintu-pintu riba itu ada sekitar 60 atau 70 sekian. Aisyah hmm. ruha yang paling ringan pintu riba itu... ...dosanya mithlu'an yang kihar ummah, Seperti seorang berzina dengan ibu kandung. Jadi riba ini sangat berbahaya. Dan tentunya sudah banyak penjelasan para ustadz-ustadz... ...dan ulama kita tentang riba. Dan alhamdulillah... Ya, uh, apa namanya semangat kaum muslimin untuk meninggalkan dan untuk berlepas diri dari belitan riba ini kita lihat semakin hari semakin kuat ya kita lihat di media sosial hmm. di jalan-jalan sudah saya kita temukan ya tinggalkan riba ya. jauhi karena memang dosanya sangat bahaya ya banyak uh, efeknya baik di dunia atau di akhirat kulullah hmm. min setiap ya darah daging yang tumbuh dari yang haram oh. termasuk riba maka api neraka yang akan membakarnya. Maka dalam Al-Qur'an ya Allah menyebutkan Bu walillahi hajjul baiti man istata'a sabila. Hmm. Dan Allah mewajibkan haji tersebut bagi orang yang sanggup. Ya, sanggup. Kalau Ibu belum sanggup ya enggak usah paksa-paksa. Ya, paksa. Tapi kalau ada orang yang baik gitu hmm. keluarga atau teman. Nih silahkan pakai dana saya 50 juta. Ya silakan daftar haji, hmm. ya tanpa riba itu boleh, hmm. boleh nggak dia ambil atau dia mengu, mengutang, ya dengan hutang yang tidak ada ribanya, boleh untuk haji, hmm. boleh hmm. dengan syarat tentunya dia apa memiliki kemampuan untuk membayarnya, membayarnya. ya ada umpamanya gajinya yang akan membayarnya, hmm. dengan syarat utang tadi tidak ada unsur riba, itu boleh saja, oh, iya. begitu juga umroh, ya boleh. Tapi, kalau dia harus melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yaitu bertransaksi, riba, ya. ini tentunya tidak dianjurkan. Jadi, ibu tahan dulu karena dalam keadaan seperti ini, ibu tidak dikategorikan sanggup. Karena hmm. kesanggupan itu bukan hanya sanggup fisik, hmm. kalau sanggup fisik, ya mungkin banyak orang yang sanggup. Ya. Sanggup fisik, ya sanggup secara finansial, finansial untuk ibu. pergi haji tadi. Baik. Maksud saya demikian, wallahualam.